Kak, jagung, abang. Dia bukan peniaga jagung. Dia dah lambat ni. Dia gigi betul lah. Baik, Kak. Dia juga bukan pemandu Uber. Tetapi, dia adalah seorang jurutera yang baru bekerja. Kenapa dia sanggup melakukan semua itu? Mungkin kerana dia ingin memiliki kereta idamannya. Waktu semua RM65,000. And then kemudian saya akan bagi PBF. So macam mana? Setuju? Bagi saya masa untuk fikir boleh? Walaupun kadangkala kita telah berusaha bersungguh-sungguh. Tetapi tidak mudah untuk kita mendapati apa yang kita hajati. Demi tarikh itu, dia berusaha dan melakukan apa sahaja. Nak kahwin ni, bukan sehari dua. Ayah bagi kamu tempoh setahun untuk persiapan majlis. Kalau itu pun kamu tidak boleh, itu maknanya kamu belum layak menjadi seorang suami. Setahun. Dia cuba mengubah perwatakannya. Lima kap. Malam ini, dia lebih baik. Lebih baik daripada sebelumnya. Okey, terima kasih. Dia ada baki. Tak apalah, yang tu saya sedekah. Betul ni? Eh? Betul. Terima kasih. Dan seterusnya. Malah, dia jauh lebih baik daripada orang yang pernah meremehkannya. So, kerja kena kuatlah, ya. Malam ini adalah malam yang terakhir untuk perjuangannya. Awak, duit yang saya kumpul semua dah cukup. Jadi kita boleh kahwin. Kenapa pula ni? Sebenarnya, ayah awak sekarang kat hospital. Apa lagi ni? Bersurat semua. Cakap je lah. Sekarang, saya ingin menjemput seseorang yang paling istimewa di hari berbahagia ini. Mereka tidak pernah merumitkan kita. Mereka hanya ingin kita mengerti. Pengembaraan itu masih jauh.
kesihatan mereka hanya ingin memilih yang terbaik untuk kita.